目にもの見せてやる。Noro Noro TV. Oke, kali ini teori dan juga analisis One Piece chapter 996. Sebelumnya aku buat review, yang ni lain sikit ha, yang ni teori dan analisis. Oh, aku tengok ramai aku buat teori yang macam apa pun semua keterlaluan kan. Aku kalau boleh nak keep it simple saja, dan teori aku ni berdasarkan official translation. Macam mana Otama boleh tiba di Onigashima dengan kapal musuh? Macam mana dia dapat kapal musuh tu? Okey, yang pertama, mungkin dia gunakan Kibi dan Go dia untuk menjinakkan Gifters dan curi kapal tersebut. Nombor dua, mungkin dia sneak masuk, curi masuk dalam kapal musuh sebab dia punya skill Kunoichi dia dah improve. Tapi macam mustahil lah yang ni sebab dia main dengan dua binatang yang besar, Hihimaru dan juga Komachio. Kan? Macam mustahil lah yang ni. Okey, nombor tiga, dengan kapal Marine. Marine mungkin main untuk menghentikan alliance antara Big Mom dengan Kaido dan juga untuk hantar bantuan kepada X-Drake. Luffy dengan Tama dah macam satu geng sekepala kan. Luffy ialah pirate, musuh kepada pirate ialah Marine. So mungkin Tama ingat Marine ni musuh kan. Nombor 4, ramai dah buat teori ni dan aku rasa boleh jadilah kan. Kapal Revolutionary Army. Kapal Revolutionary Army ni kepala dia naga. So Tama mungkin ingat kepala naga tu adalah kaitan dengan Kaido. Teori seterusnya ialah berkaitan dengan Yamato punya Devil Fruit. Sebab kita tengok dalam chapter ni, Yamato macam nak transform diri dia menjadi sesuatu, macam nak jadi binatang. Sebab gigi dia tu makin tajam. Jadi kalau dia Devil Fruit user, mestilah Zuan type, Ancient Zuan, Mystical Zuan, kita tak tahu. Tapi yang pasti Kaido mestilah nak anak dia ni dapat Devil Fruit yang power. Boleh jadi dinosaur, naga macam dia, ataupun harimau ke, kita tak tahu kat situ. Yang pasti gigi makin tajam. Dan juga mungkin ada kaitan dengan dia punya kaum, Yamato punya race ni. Sebab Kaido ni kita tak tahulah dia ni naga boleh jadi manusia ke, manusia makan buah naga ke. Sebab buah Kaido ni belum lagi di reveal. Buah King contohnya dah tunjuk dragon fruit apa, buah Queen dah tunjuk dragon fruit apa, buah Kaido tak ada lagi. Okey, setakat ni mungkin ada kena mengena dengan kaum Oni sebab Kaido dengan Yamato ni ada tanduk, main kat mana pun tak tahu kan tanduk tu. Okey, Yamato punya speech, Yamato ada cakap Momonosuke is the one to lead the world to its dawn. Tapi kat sini aku rasa Momonosuke ialah salah satu ancient weapon sama macam Shirahoshi. Sebab yang kita tahu setakat ni Luffy ialah Joy Boy, tapi Momonosuke mesti akan mainkan peranan yang penting untuk Luffy jumpa One Piece nanti. Dan tak mustahil Momonosuke akan jadi Straw Hat Pirates. Dan kenapa, aku akan beritahu sekejap lagi, hampa tunggu sekejap. Okay, Poneglyph yang Law jumpa tu bukanlah Red Poneglyph yang mereka cari tu, bukan Road Poneglyph, bukan warna merah. Yang dekat istana Orochi pun yang Brook jumpa tu bukanlah Red Poneglyph juga. So kat mana? Kat mana Red Poneglyph ni? Mungkin ada satu lagi dekat Onigashima, ataupun mungkin ada satu lagi dekat mainland. Boleh jadi juga dekat istana Orochi tu, yang tu lah Red Poneglyph tu. Sebab Brook ku cakap yang tu dikawal dengan ketat bilik tu. So mungkin lah mereka ni geng-geng ninja ni guna power jutsu mereka kan, nak bagi jadi fake, bagi jadi Poneglyph tu warna lain kan. Kita tak tahu lah yang tu. Apa-apapun, some secrets, mungkin pasal Will of D ke, mungkin pasal Ancient Weapon ke, mungkin pasal Laugh Tale ke, akan diketahui tak lama lagi sebab ada Poneglyph ni dekat Wano ni. Tunggu Robin nak baca saja kan. Big Mom terus maju nak naik ke rooftop untuk join Kaido. Kenapa? Okey, mungkin Big Mom dia nak betray Kaido. Kaido tengah penat cedera lawan Akazayan semua tu. Time ni lah Big Mom rasa peluang dia untuk bunuh Kaido. Ataupun Big Mom nak bunuh Luffy sebelum Kaido bunuh Luffy. Sebab Luffy kan nak naik rooftop, so Big Mom pun nak naiklah rooftop. Okey, tragedi yang akan berlaku mungkin Akazayan 9 ni semua mati. Luffy naik nanti mereka semua dah mati. So besar kemungkinan kita boleh nampak Kaido, Big Mom lawan Luffy, Jinbe, Killer dengan Kid.
ataupun nak lagi kemah kan, nak lagi sempoi, Big Mom Kaido lawan Zoro Luffy, Luffy lawan Big Mom, Kaido lawan Zoro. Tapi aku tak asal lah Zoro akan jumpa Kaido sebab mungkin kan, sebab Oda macam nak simpan Zoro ni lah-lah kan, nanti macam naga, dia kata naga ada samurai potong apa tu, potong naga ni dekat Flower Capital kan, so boleh jadi lawan Zoro lawan Kaido ni dekat Flower Capital nanti. Tak asal macam nak habis dah kan war ni kan, mungkin nanti mereka sampai kat Flower Capital last kali nanti. Ok, last panel ni yang membuatkan ramai orang confused. Dialog tu sebenarnya diambil berdasarkan gag dalam Japanese theater, di mana seorang lelaki a lot ataupun orang yang ada pangkat tinggi tengah undressing a woman dengan menarik kimono perempuan tu. Sanji jadi terkejut sebab perempuan tu nak naked kan. Tapi ada teori yang mengatakan suara perempuan tu ialah suara Ivankov dalam bentuk perempuan, sebab tu Sanji terkejut. Tapi aku rasa suara perempuan tu ialah suara Black Maria ataupun pekerja Black Maria, pekerja biasa saja. Sanji ni terkejut sebab perempuan nak naked kan, gila tak kejut kan. Ok, tiga orang ni suara lelaki tu, aku rasa tiga orang ni Orochi. Orochi mati kita tahu, tapi dia ada banyak kepala, so boleh jadi dia tak mati lagi dan dia tengah sembunyi. Dia pula tengah sembunyi tu dia dahagakan perempuan. Ah, kita tahulah Orochi ni dia dengan perempuan macam mana, dia gatal kan, so boleh jadi dia. Tapi kat situ dia watak tu dia gelak noh he he he, Orochi tak gelak macam tu, so boleh jadi bukan Orochi. Yang kedua Fukuro Kujo. Fukuro Kujo ni yang kita tahu dia ada pangkat kan, so boleh jadi dia, sebab kita tak tahu lagi dia gelak macam mana. Noh he 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 tu boleh jadi Fukuro Kujo. Dan yang terakhir ialah King. King ada pangkat yang tinggi dalam Beast Pirate, so boleh jadi King gelak noh he he he, sebab kita tak tahu lagi King gelak macam mana. Dan Queen ada cakap King ni pervert, gatal, so dia boleh jadi juga gatal dengan perempuan kat situ. Dan bolehlah kita tengok nanti Sanji lawan King, mana kita tahu memang Oda nak set King lawan Sanji kan. Ok, ramai yang debate siapa akan jadi kru Straw Hat seterusnya. Tak payah debate, apa kata kita ambil semua sekali. Yang pertama Yamato, yang kedua Carrot, yang ketiga Momonosuke, dan yang keempat Otama. Kenapa? Ok, Roger dulu. Ada dua orang budak, Shanks dengan Buggy, so apa salahnya Momonosuke dengan Tama jadi kru Straw Hat. Lepas tu Oden dengan Toki pun join Roger, so Yamato dengan Carrot settle. Ni video teori saja kan, so apa salahnya kita buat teori sikit pasal ni kan. Sampai sini saja video teori aku. Hampa jangan lupa like video ni dan subscribe channel kami. Ok, jumpa lagi di video akan datang. Noro Noro TV.